Juhri Masjan atau biasa dikenal dengan nama Jojon wafat pada usia 66 tahun. Komedian berdarah Sunda ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia mengawali karier dengan grup lawak Jayakarta bersama UU, Esther, Chaplin, dan Cahyono. Mereka ini eksis di sekitar tahun 70 dan 80-an. Seiring berjalannya waktu, semua lebih memilih berkarir sebagai pelawak tunggal. Jojon juga sempat mengeluarkan album pop Sunda yang berjudul Pamali. Adapun ciri yang selalu menempel pada Jojon adalah kumis kecil ala Hitler, celana ngatung, lekap dengan kaos kakinya, dan tidak ketinggalan mimik wajah yang memelas. Meskipun 2 tahun sudah berlalu ya Rahma, Jojon ini telah tiada, tapi sampai detik ini saya rasa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengenang Jojon. Benar. Lucu sekali, tiap penampilannya selalu mengundang tawa, bahkan Jojon itu nggak ngapa-ngapain aja orang udah ketawa. Benar. Jojon menjadi trendsetter untuk apa? Celana ngatung? Benar.